Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, hadiri acara malam ramah tamah bersama pejabat eselon 3 lingkup pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bertempat di Pendopo Bupati, Kandangan. Kegiatan ini merupakan ajang untuk memperkuat sinergitas dalam membangun komunikasi antar pejabat guna mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masing. Acara malam ramah tamah yang juga bertepatan dengan milad Bupati Haji Ahmad Fikri ke-67 ini, turut dirangkai dengan syukuran dan penyerahan santunan kepada 21 anak yatim dari Panti Asuhan Budi Bakti dan Panti Asuhan Amanah. Dalam kesempatan ini kami semua Bupati yang hadir di sini merasa sangat senang dan berbahagia bisa ikut kegembiraan di usia Bapak yang ke-67 beriring doa semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan dan lindungan dari Allah SWT. Kami dalam kesempatan ini juga berterima kasih sampai saat ini diberikan pembelajaran, motivasi, sikap-sikap kasih sayang, kemudian dokter kewaladanan yang selalu dia contohkan kepada kami. Jadi kami berterima kasih atas segala bimbingan dan arahan dari Bapak selama ini kepada kami semua. Tentu kita semua mendoakan agar beliau senantiasa dipanjangkan usia dan bisa menikmati hari-hari tua beliau bersama keluarga dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Bupati, sekali lagi selamat ulang tahun dari kami semua. Sekali lagi mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, dan selalu dalam memberikan kemudahan kepada Allah SWT dalam memimpin Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami dari Panti Asuhan Amanah Kandangan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Bupati Hulu Sungai Selatan yang ke-67. Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat, kemudian berbahagia di dunia dan di akhirat. Tim Liputan HSS TV melaporkan.